Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfa Remake. Oke nih teman-teman, di Rispan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengubah atau mengganti nomor HP di akun Duo teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian bingung bagaimana cara mengubah nomor HP kalian di akun Duo, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Duo nya di sini. Nah kita buka aplikasi Duo, Google Duo. Nah kalau kalian sudah masuk tampilan awal dari akun Duo, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya. Nah di sini kan ada ikon titik tiga nih ya, opsi lainnya ini kalian klik. Nah kemudian kalian pilih aja di bagian setelan ini. Nah di sini ada akun kalian. Nah kalian bisa mengubah nomor kalian. Kalau kalian mau punya nomor handphone baru, kalian bisa klik aja di sini ubah teman-teman ya. Nah kalian bisa baca di sini ubah nomor telepon. Sebelum melanjutkan, pastikan nomor baru Anda dapat menerima SMS. Jadi dipastikan jangan sampai nomor kalian itu tenggang atau mati teman-teman ya. Nah untuk menghindari panggilan atau pesan yang hilang, gabung kembali ke grup setelah mendaftarkan nomor baru Anda ke Duo. Nah kalau emang yakin, langsung aja kalian klik lanjutkan teman-teman ya. Nah di sini tinggal kalian masukin aja nomor handphone baru kalian. Nah kalian masukin, kemudian kalau emang sudah langsung aja kalian klik setuju di sini. Kemudian di sini nanti bakalan muncul Duo akan mengirimkan pesan SMS satu kali kepada Anda, dan mungkin tarif operator mungkin berlaku teman-teman ya. Nah SMS 1 ini untuk verifikasi, biasanya ini tuh dinamakan dengan kode OTP teman-teman ya. Nah kalian masukin aja kode OTP kalian. Setelah kalian masukin kode OTP kalian, kalian nanti bakalan muncul notifikasi kalian tuh sudah berhasil mengganti nomor telepon kalian teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, kita aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.